Jika di awal tahun 2024 harga cabai berangsur-angsur turun setelah menembus harga ratusan ribu rupiah per kilogramnya, kini berbanding terbalik dengan harga tomat. Mengawali tahun 2024, harga tomat di pasar tradisional Karangayu Kota Semarang melambung tinggi hingga Rp25.000 per kilogram. Normalnya harga tomat kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Selain tomat, harga kentang juga mengalami kenaikan dari Rp12.000 per kilogram, kini menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Sementara untuk jenis sayuran lainnya harganya cenderung stabil. Kenaikan harga tomat dan kentang pun berdampak pada menurunnya penjualan. Kalau yang terlalu banyak itu tomat sama kentang. Kentang dari 12 sampai 20 sekarang. Tomat dari 15, 10 sampai sekarang 25. Itu sejak kapan, Ibu? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu ya? Iya. Kalau untuk sayuran lainnya masih stabil, normal ya, Bu? Iya, stabil, normal. Ya. Iya, 1 kilo belinya 1/4, 2 biji. Malah sekarang pasar enggak ada orang. Meskipun terjadi kenaikan yang signifikan, namun pasokan tomat dan kentang tetap lancar dan tidak ada kelangkaan. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.